فرمان الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سورة القصص ayat 88. Artinya, janganlah kamu menyembah di samping menyembah Allah akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, melainkan Allah sahaja. Tiap-tiap sesuatu mesti binasa melainkan Allah. Baginya segala penentuan dan kepadanya lah kamu kembali. Ayat ini memberi makna bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu yang kita mesti beribadat kepadanya. Tidak ada lagi Tuhan yang lain daripadanya yang mempunyai sifat-sifat yang hebat. Di antara sifatnya ialah Allah Ta'ala itu tidak ada akhir bagi adanya dan tidak binasa sekali-kali. Adapun disebut syurga dan neraka kekal, Allah Ta'ala yang menjadikan dia kekal, bukan yang sendiri dia. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Suratul Rahman ayat 26 hingga 27. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebenaran dan kemuliaan, yang mempunyai kebesaran, bukan kebenaran, kebesaran, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Bila berlakunya kiamat, semua dibinasakan. Bila siapa ajal, semua binasakan, dibinasakan. Yang kekal hanyalah zat Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan mempunyai kemuliaan yang tidak terhingga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Rawahu Muslim. Artinya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, Engkaulah yang awal, tiada dahulu daripadamu sesuatu pun, yakni sedia adanya tidak bermula. Engkaulah yang akhir, tiada kemudian daripadamu sesuatu pun, kekal, tiada kesudahan. Ayat-ayat dan hadis tersebut menyatakan sifat qidam, yakni sifat sedia dan baqa, kekal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama khalaf yang kemudian menamakannya qidam, menamakannya baqa dalam bilangan sifat 20. Ulama-ulama salaf menamakannya al-awwalu wal-akhiru. Maksud dia sama saja. Yang duduk balak, duduk kelahi. Hak ni kata baqa, hak ni kata al-akhir. Hak ni kata qidam, hak ni kata al-awwal. Maksud dia sama saja. Cuma kalimah yang lain, walaupun perkataan berbeza. Yang penting, kita percaya Allah Ta'ala itu tidak ada mula bagi adanya yang bersifat dengan sedia. Dan Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan baginya yang bersifat dengan kekal, yang tidak ada penghujung bagi adanya.